Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Viga Doyo si Doyo Sek Channel. Nah, iki anu wonge lagi blibet lambine lagi apa iki? Disenan anu lho. Bako, dadi sing rambut lho. Kon opening, kon opening no, cel opening ngono to. Nah, iki hari ini kita masih berkumpul bersama golongane wong-wong sing gabut-gabut lah tadi ya. Gabut ya karena orang-orang di luar sana itu biasanya tahun baru podo plesir karo keluarga lagi di sini malah podo glimbang-glimbung nek kene ya. Dan kita kedatangan rekan dari Wonogiri. Wono alas giri gunungnya. Jadi gunung sing akeh alas ya. Pikiranmu piye nek ana gunung sing ana alase? Piye? Piye cepet. Menurut pakar dari sesuai channelmu. Gunung, gunung kanan gunung, tengah-tengah ada sungai. Biasanya kan wis ana sing riuk-riuk alas. Yo kadang yo seneng sing riuk, kadang yo tak ketoki. Wayah tebang kan berarti. Babati. Yo tak babati kan wayah ganti tumbuhan yang lain. Nek terlalu ngepres gatel ora ya? Gatel ora nek terlalu ngepres? Kresek-kresek ora no ya, maksudnya kena kulit. Siap-siap kalau gua yang suka tuh. Kadang malah kelet lah padha. Padha gundule lho. Ya, sing tak bahas iki apa? Gundul ana iku. Gundul ana apa? Sing tak bahas iki alas dibabati kuwi lho sukete. Nek kok gundul kok iso terus gundul nek so kelet barang iki lho. Oh, maksudnya lemah kelet mesti. Lemah kelet lah. Gundul kan akeh-akeh kebanjiran no. Oh iya. Iya. Lah hujan kan kelet awake dhewe mesti gibal. Ngelet. Nek terlalu nek ngepres ya nang sikil yo gatal ya, rasak-rasak ngono kae. Nah, iki lho. Iki menurut dari pakar seorang doyo. Jadi doyo itu terkenal dengan nek nang gone anu kan nek dokter. Dokter Boyko ya toh. Dokter sapa neh kae nek iki gak nek kene nek dokter doyo. Dokter Doisek. Nanti ki mas ki dari Wonogiri bro. Nanti ki mas ki punya channel namanya Kapek Cilik. Cilik. Nulismu kleru. Nek ngomongnya ki ketoknya saru waduh ya. Kapek Cilik. Apa-apa ki cuma tulisan artinya ki jangkar kecil bro. Oh anak ya jangkar kecil ya. Kapek jangkar bro. Weh ada ya. Nek ke jangkar, jangkar apa lagi? Sing cilik, no, seneng aku kan ya. Kak jangkar cilik yo paling cetak resensi ya. Tau nih cilik. Jangkar kecil ya. Berarti kan praun itu siap. Karena dulu praun itu menggok nih bubur ngini apa. Jangan kak. Kamu gue lu kan masih bok kita orang ini. Dah yo kan perahu kan nenek sing lenggok ini to, ini lo itu to. Yo. Dan lak mego ini kan yo ini perahu apa? Nah, lo. Jadi belok ke kiri atau kanan lebih asoy. Asoy tapi manuver. Sing api sih, sing api ini bengok ini bro, kecepatan itu lo. Ya. Ya. Dah nggak ini, jadi kecepatan ini. Saya tak ya. Ngono ya? Iya. Jentit ya? Si akar tekok masih. Iya, tekok mana ya? Tekok mas. Dan sama sekolah. Sama, sama. Chandra. Chandra. Masih. Kurniawan. Kurniawan bro. Dari Wonogiri. Iya ya? Padahal. Lu tak jadi tripote doyok gitu no. Wonogiri. Sampai yang kok iso sampai ngefan sampai. Aduh lah. Kau ini bumi kena ngerjo mas. Dasarnya apa? Dasarnya apa mas? Maksudnya ini. Selain ini apa? Keinginan sampai ini terus. Menurut sampean iki cah kena ngerjo iki kok sampe gaya apa ini gaya tarik sampean ngono maksud e. Soale kula kan ana no. Pun. Awale kerja. Nggih. Sampe pengurangan. Nggih. Lelok. Apa sih sing harus penggalangan yang penting sing menghasilkan sing lumayan. Apa sih? Lumayan iki. Lumayan tuh satu itu aku menurut orang. Jadi tek ayo menate wong ngene omah kurang kayak berpenghasilan lah. Sama dulu caca ki ketoke penak ya. Nah, ini ketoke Mas. Ketoke terus jadi ini Mas Dian kucing. Story ini tahu tak waca Mas.
kerjamu kok penak men ngono. Lah terus sing dipos penake Mas. Pas sarone dipos mesti diguyu. Pitik paling terus diguyu. Kawi to. Iki wonge iki tau nggih story ngono. Oh iya. Masuk ya ya ya. Apa gak ero wong ning jebul pas wayahe mumet tadi bayar cicilan biar iya. Ya sombok cicak. Ayo ya. Ya, sing penting kan diketok iki mestine lak nggo modal sik kuwi lak gak oleh warisan ya, Dek. Ya. Terang aku dhewe ya duwe cicilan, Dek. Warisane adhi apa ya? Sendok nek cawe jeneng adhiwe. Aku iki gak duwe warisan Mas, tenan gak duwe warisan. Atas namaku mau sendok arep piring dari. Sendok arep piring kuwi dibagi loro karo adikku. Ya ngono. Dadi jeneng iki cara sak losen ngono lho Mas. Lha wis ya wis bagiane karek piro ya bagi papat karek telu-telu. Oh Mas, dadi niki piye neh aku yo gak enak dadine nekat wani njukuk BRI iki yo. Tanpa BRI ndas ngelu. Ah, riyan tapi wis dol deh. Deh wis dol nyantai deh wis. Wis anu buku tapi ku sak jilin. Ya wis amplin dari tapi. Dadi sebenarnya kabeh relate Mas. Dadi relate ngene iki maksud setiap kehidupan kok canom-nom koyo Rian, koyo Rindang, koyo terus kehidupan semua ruwatan koyo aku koyo Doyok iki relate sesuai keadaane wong nang nggone. Nang kehidupane sampean nang kono mungkin padha canom-nom ra duwe duit, canom-nom cangkrukan, wong sing lagi duwe anak cilik kebeban utang kuwi memang wis aslinya seperti itu padha. Cuma ya mikir lah adewe caca kuwi dia wis tak buka mang punya sisi-sisi keberuntungan karena kita iso apa ya ngene iki aktivitas ning YouTube ngono dan ternyata iki semua yo ngene Mas asli wes YouTube iki terasa tak akoni tanpa jasa kedua orang iki gak mungkin caca iki iso. Jadi tanpa ada nama Nopek besar Nopek anak jasanya Andi bocah-bocah lah sih tenang ki terus terang ya wis harus sih gak mungkin wong-wong cacai dikenal sopo gak wis jadi lewat tangan Nopek pun Nopek masrahin dengan Andi akhirnya bocah-bocah itu mumbul ayo nge-channel seperti itu di channel 24 channel tapi nanti yang semlempeng mah oke semlempeng karena semuanya kan ketika awal-awal mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, cek semangat baru gue wis kena aktivitas kegiatan sehari-hari kadang mereka itu gak punya waktu untuk gaya nge-vlog kayak contohnya kayak aku Mas sedoyok-doyok ini kadang nek berdoa alasan ini ya tak gepuk, tak gak bengok itu kan gak gaya konten atau gaya konten seo biasanya dia ingin kadang kosel lah wae jadi yo, iya kadang ini memang yo kudu semangat terus aja nih. Mas Jo ini kerja gitu. Kerja. Aku mulai kerja. Jadi lah ini kan ribu riso kumpul-kumpul ini lah. Biasanya nge-vlogku malah harus bengi kok. Soalnya kumpulku harus saja bengi. Saya bengi. Saya ini aku harus nge-vlog proyek terus ya Mas. Kita ini corone uang dulu ini. Bosan. Bosan. Corone paling alah proyek ya sing nukui masang foto, masang anu, sing nukui Mas. Anang diri corone gambaran ini sampean corone sepil proyek mau judulnya sepil proyek ngono tak paling sampean gambarane alah ngono bahasane kuwi to tapi nek ketika kan iki ngumpul rame-rame iki kan wis bahasane beda neh to sing digawe crita apa sing dianu kan beda dadi gaya cangkruan dan mungkin orang-orang di luar sana itu anu tertarik kuwi ndelok suasanane apa ya cangkruan adewi ngomong crita dari-dari dadi koyo ngrasane dhek iki merasa aku ning kono. Aku merasa terbawa suasana cangkruan iki lho. Guyon ngakak-ngakak wis sing dibahas teko ngalor, balik nang ngidul-ngidul balik nang ngalor kuwi. Orang-orang ternyata di luar sana tertarik nang kono. Suasana cangkruan nang desa. Dadi wong sing nang rantau kuwi kangen asli. Kangen suasanane kampung. Lah ning dia iki carane masa mudane iki lakoni kaya ngono kuwi mesti. Padahal kene iki masa mudane yo ngene iki. Rada sepuh yo sing ngene iki. Aku iki tenang, kena ngerjain ini Mas. Dan orang-orang gini, kayak-kayak gak ada perbedaan. Maksudnya gak ada gap, gak ada jarak. Arpong tua ambek tanam, wis kayak wis biasa neng ini. Maksudnya cara TikTokan ngomong wis biasa. Kayak gimana? Sungkan. Tapi cuma ngeloin Mas. Mas, Pak. Tapi menek masalah guyonan yo. Los. Tapi kan ada orang tua itu.
aman lah. Buyo nengok kayak gitu, nesu. Baju bar. Kaya sampean lokno kaya kadal sing kaya apa wis cacat wis biasa panganan sehari-hari tapi karena nek batasane ya kuwi gak menyangkut orang tua. Jadi ini wong tuane gaji elok-elokna ning guyonan iki ngono tok mure. Temen kan roastingan biasa cacat saling merosting biasa. Cara wis diceblokno kaya aku sering diceblokno teblok cacat ngene aku biasa gak tau duwe rasa ngene gak tau. Padahal jadi wong-wong enek sing ngomong cak wong mau gak duwe attitude gak duwe apa iki rene attitude on rene attitude on rene ngerti soale lah umpamane arep guyon karo basa wi sampean dhewe bayangno iku paham toh nah tak sadir ngono lho Mas nggih Mas sampean nak enek sing kaya aku padu karo Pak Sodik bayangno aku padu gawe basa kromo inggil wi piye kesane ayo sikamasa Mas malah diguyu karo wong dadi akhire wong gak critane gak ngono terus sampeyan iki kena ngerjo ngene iki Mas Mas yo gede cilik iki wis tok maksude gak tau mikak-mikak nomer cah cilik ini gak enak is podo abet apa sing jenenge malah gede kowe ya yo sih apa nih gede iki jek sih bila pikirane ngene iki Mas. Yo. Yo. Ya karena dia sekok bison. Liyane sekoke Supra, dek kelasnya bison. Ngerti dhewe to? Ngerti to? Bison adalah sekoke monosok. Iki nek sing mancing Mas. Dadi dhe dari usia 15 tahun jadi mancing kuning ning 18 tahun ngono Mas. Paling gede iki dhewe ngene. Iya, ngene iki ya ngene. Beli. Doyoke hampir kuwi umpama gak enek. Gak enak ana apa praine ngono kae no seminggu dur kowe terus nang kene biyen anu kok memang wis ora anu keturunan faktore nang ngono pusat gempa pusat gempa RT 31 iya kowe sampean mlebu RT 31 pencetak ngan carane pencetak wae manusia super yang disaunya akhlak harus Mari saya menanya si Yesus. Mas, zaman saya berarti di Cina Marjo kan ada 35 RT Mas. Akeh banyak spesialis-spesialis. Nah, sing paling pencetak rekor nyetak recah nom-noman sing rada kemrusal dari RT 31 Mas. Untungnya saiki iki wis terlalu wis ngene ya. Wis enek HP dadi ini kemursalane ora terlalu terekspos. Biasa orang yang enek HP Mas. Dua HP Android HP ini biar sih ngerti HP Siemens Nokia 3315 nih teman-teman. Eh jadul nunggu nuk. Wis kau cekok nomor ini toh posisi SMS sih mau posisi nuna toh wis. Wis paham. Pos satu wis paham mas. Kau pos satu wis ro. Markas satu. Kalau ini sangku ane kulino nih umpama nih neng saman dulu neng warungnya lento. Ajen gue neng warungnya lento. Cik ningan mas. Pertelon ragan. Ini pertigaan ini pasar ini agak ngono ning rodok ngetan ini gak Pak Sodik nggak sampai ngerti ya kan anggar pos satu ini bodong rumu ada ini langsung gue ya wes lagi wes pokoknya kok pos dua ini wes lagi anu ya ya ini kok pesennya kan gue wong nek wong jebone nek tenan pengin pedak haji gak apa-apa ya kayak DM cacah iki Mas kayak sama DM maksudnya kan pengen belajar lah pengen lo pengen dia pas ibu kurang masuk tengen lo jadi lah DM si mamane mas aku arep rono mamane jadi kan caca bisa meluang nolak ini gak popo terbuka ya yo, itu kena ngerjo terbuka untuk ya enggak pesannya yang penting ora sah yang penting ya wes ada dokter ini nempatnya caca caca tapi nek pengen dolan neng goni wong kae yo ujalo dulu ya gak warna ngeterno ya wong kae iki lho ya iya lah karo wong sing kaya aku yo aku mbok dulure dulure terus aku kon rono aku yo sungkan soalé carane kelase wis ono kelas terbange dhuwur bro iki kelas ngene iki ae melak kelas terbang mini ya di kelas lagi nelos kelas terbang mini ini kelas iki no carane jing anu mas ngerti capung ora ngebering landai ini capung sih nah kono kelas elang kono jarak jauh mengakno agak wani mas mengakno
lak ngejak rono ya sepurane sing akeh lah, bukane aduh iki gak luga wani pokoke lak wonge sampean DM wonge dhewe wonge mengizinkan ya monggo lak cacah iki terus terang apa mbak wes oke lah oke terima kasih teman-teman telah menonton vlogku hari ini. Terus dukung youtuber-youtuber Kenongarjo bro, biar tambah asoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kasih saran, masukan untuk youtuber-youtuber Kenongarjo biar tambah asoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.